cukup bagus karena di sini ada masjidnya sehingga untuk keperluan ibadah kita tidak jauh-jauh. Dan penginapannya cukup recommended, tepat berada di pusat kota Poso. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di pusat kota Poso, teman-teman. Kita akan start menuju Kendari, Sulawesi Tenggara, tujuan Morowali awal ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai sana yang selamat. Dan kita start di 569 km titik awal di kota Poso ini. Oke, kita akan start sekarang. Melintas di pusat kota Poso. Pagi hari kurang lebih jam 10:30 kita start. Ini sudah sebenarnya terlambat. Biasanya kita start dari sini nih jam 7, jam 8. Ini sekarang sudah jam 10. Kita melintas di Polres. Melintas jam 11. Wah. Jam berapa ini tiba di sana? Semoga bisa selamat sampai tujuan. Tadi kita nginep di sini di depan dealer Yamaha di Losmen Alugor. Mana bawa mat? Itu. Ada yang kan sumbangan. Setiap tahun kita selalu melintas di jalur ini, dan tahun ini kita kembali melintas untuk balik ke Kendari. Perubahan yang ada di kota Poso ini tidak terlalu signifikan dengan yang biasa, tetapi masih isi bensin, selalu ada perkembangan. Kita melintas di kali Sungai Poso. Teman-teman semua, kita sudah keluar dari kota Poso melalui Trans Sulawesi menuju Morowali. Oke teman-teman, demikian video kita ini dalam perjalanan kita menuju Morowali dan akan melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Tenggara. Demikian, assalamualaikum.